Ya tentu ada sanksi, ada aturan ini ya, Perda 10/1998 ada sanksi peringatan tertulis, penghentian sementara atau penyegelan, penyumbatan, termasuk juga sanksi denda, sanksi pidana ada ya, sanksi denda ini 50 juta ya. Ya selama ini kalau bagi tempat-tempat industri, usaha, hotel, perkantoran, mereka kan tidak ada masalah ya. Sudah ada dari PAM, dan rumah-rumah selama ini kan yang belum mendapatkan PAM, itu masih diperkenankan kan mengambil dari pompa ya. Itu harus diatur batasannya ya, supaya tidak menimbulkan masalah ya. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.